Ada isu di Perlis yang ramai orang tanya, saya takut wartawan kut saya, pasal kes Amri yang ramai bangkitkan. Sebenarnya dia ingatkan saya bagi hilang Amri tu. Tu saya bila dia tanya saya di mana Amri hilang, saya kata saya simpan dia di bawah tangga pejabat saya. Saya kunci dia di situ. Soalan yang tak menasabah apa kaitan saya, bukan ada penjara nak penjarakan dia, bukan dah saya. Tapi dia hilang itu isu lain. Tapi saya nak cerita apa yang saya kata pada Amri. Ini kum Malaysia kini dia minat kut-kut benda macam ni. Dia tanya Amri, dah tak ada nak tanya, tanya family dia, ada orang yang ikut. Saya kata dua perkara pada Amri. Kalau you nak syiah seorang-seorang dengan isteri you, you kuncilah pintu bilik tu, you syiahlah dua orang. Saya tak akan ganggu you dan saya tak akan kacau. Itu you personal life, you private life. You nak jadi syiah ke apa, tapi saya akan bagi tahu you tak betul lah benda tu. Tapi you nak buat juga, saya tak akan pergi toreh ketuk rumah you nak tengok apa you semayang macam mana, ada batu ke tak. Itu bukan sikap Muslim untuk pergi investigate benda personal orang. Melainkan you kacau keselamatan awam, you rasuah, you dadah, itu kita check. Itu cerita lain. Kedua, boleh tak you pergi cari satu orang yang you anggap begitu hebat dalam ilmu syiah ni, datang ke Perlis, dia ada dialog dengan saya secara terbuka. Dan you himpunkan semua orang syiah yang menjadi pengikut you dan dengar dialog saya dengan dia. Kalau dia yang menguasai dialog itu, okay, you follow dia. Tapi kalau saya jawab semua argument dia dan dia tidak dapat jawab lagi, you have to follow apa yang you rasa benar. Itu dua benda yang saya bagi tahu Amri. Kemudian Amri kata yes, dia akan bawa dua. Kemudian dia bagi tahu saya, family dia saya dah sebutlah hal ini. Dia bagi tahu saya, dia dah muta'ah dengan banyak orang perempuan. Dia bagi tahu. Ini bukan saya bukan nak kata dia, kerana saya bagi tahu hal yang sama dalam apa nama inquiry yang dibuat oleh Suhakam pada saya. Dia bagi tahu bahawasanya dia dengan cikgu tu muta'ah ni macam nilah. Macam nilah saya cerita seminggu dengan Wani, 5 jam dengan Wani, 6 jam, tapi dia ada angkat lah. Dia ada angkat, lepas tu dia berakhir dengan habis angkat. Saya tak tahu kalau orang perempuan minat dengan syiah, idea tu boleh diterima ke tak. So kalau kita, kalau kita boleh tanya juga, saya bukan nak hina syiah. Boleh saya muta'ah dengan anak you 5 jam, mau. Dia macam kasar lah kan. Tapi saya rasa tak ada bapa yang macam setuju macam tu. Tapi diamalkan muta'ah, he himself told me. He had practiced muta'ah. Dia praktis dengan berapa orang wanita. Dan polis maklum pada saya, memang ada report dengan nama-nama semua. Dia punya. Tak apa. Isunya, tapi saya offer dua benda ni kepada dia. Dia kata tak apa, dia akan bawa tokoh daripada, saya kata you bawa yang boleh lah. Kalau you bawa cakap Arab, saya bukan tak boleh, saya boleh cakap Arab. Tapi you punya pengikut tak faham. You bawa daripada Indonesia ke, Malaysia ke. So dia kata, kemudian dia tak bawa. Dia kata nak bawa, saya duduk tunggu tak bawa. Lama kemudian, Amri hilang. Saya pun tak tahulah dia pergi mana. Tapi dia hilang. Tapi saya nak cerita, itulah cerita syiah. So harap rakyat Malaysia yang mendengar apa yang saya jawab tentang syiah ni, faham isunya bukan isu perbezaan. Kau nak percaya ke imam ni, aku tak percaya. Kadang-kadang sebahagian non-Muslim, dia kata, why you want to apa prevent orang lain nak practice their belief? Dia kadang-kadang tak faham. Saya nak tanya dia, you setuju kalau kita buat Malaysia negara agama yang mana golongan agama ada kuasa mutlak dan tidak demokrasi? Oh, dia kata no. Okey. Itulah negara yang you akan dapat. Dia kata taklah. Ah, you tak mau. Muslim juga tak mau macam tu. Kita negara Malaysia, kita percaya yang tak boleh dikritik hanya Allah dan Rasul. Mufti pun belum tentu betul. Sama aja mufti ke tak mufti dengan orang lain, bukan lahir-lahir dah. Oh, mufti dia ni abang noh anak kita ni, tak ada. Salah-salah, betul-betul tak ada kaitan dengan jawatan. So saya rasa kita kena faham sebab tu. Dan ini terima kasihlah. Saya harap, saya tengok macam angkatan tentera pun ada penerangan tentang syiah. Jadi kalau dia panggil saya terang, saya nak terang leliklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.